Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di tengah memanasnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk maju lagi di Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengaku sudah berbicara kepada Anies. Surya Paloh mengatakan sulit bagi Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan mencari momentum lebih tepat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut. Paloh pun mengklaim Anies Baswedan sudah memahami hal itu. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana respons Anies dan apakah ia akan mundur dari pencalonannya. Paloh juga tidak menjelaskan alasan Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, tapi ia menegaskan bahwa Anies tetap menjadi sahabat Nasdem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.